Biasanya setelah jalinan asmara yang dirajut kandas di tengah jalan, banyak dari mereka yang berusaha untuk memutus komunikasi agar tak lagi saling tegur sapa satu sama lain. Kendati demikian, berbeda dengan sejumlah artis Indonesia ini yang justru masih terlihat akrab dengan sang mantan pacar. Ia bahkan terlihat layaknya orang yang tak pernah menjalin hubungan spesial sebelumnya. Dervkan Loves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang tetap akrab sama mantan pacarnya. Raffi Ahmad dan Yuni Shara. Artis yang dijuluki sebagai Sultan Andara ini dikenal sebagai seorang public figure yang pandai menaklukkan hati para wanita. Terbukti memang sebelum pada akhirnya memilih Nagita Slavina sebagai pendamping hidupnya, ayah daripada Rayansa tersebut memiliki banyak pacar dan mayoritas perempuan yang sempat jatuh ke pelukannya berparas ayu. Sebut saja Laudia Cynthia Bella dan Yuni Shara. Menariknya lagi adalah pembawa acara dengan tinggi badan 1,72 meter ini masih tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua mantan pacarnya tersebut. Terutama dengan Yuni Shara, dia sering dipertemukan dalam satu acara yang sama. Fuji dan Torik. Fujianti Utami Putri atau yang biasa disapa dengan Fuji menjatuhkan pilihan hatinya pada adik kandung Atta Halilintar yang bernama Torik. Keduanya diketahui mulai merajut kisah kasih sejak tanggal 29 Januari 2022. Bersatunya dua muda-mudi ini disambut dengan senyum sumringah oleh para fansnya. Dan sejak resmi menjadi sepasang kekasih, banyak dari mereka yang berharap keduanya bisa duduk di pelaminan. Namun ternyata takdir berkehendak lain, tepat di akhir bulan Januari 2023, jalinan asmara mereka kandas di tengah jalan. Kendati hubungannya telah berakhir, keduanya masih tetap akrab dan bahkan Fuji menganggap Torik sebagai kakaknya. Chika Jessica dan Dwi Andika. Pemain seni peran yang juga eksis sebagai komedian ini sempat menjalin kisah cinta dengan seorang aktor bernama Dwi Andika. Meski di kemudian hari hubungan spesial mereka kandas di tengah jalan, tetapi keduanya tetap menjalin hubungan yang baik. Bahkan mereka terlihat akrab sekali bak sahabat. Banyak netizen yang menduga bila di antara Chika dan Andika telah kembali menjadi sepasang kekasih. Angga Yunanda dan Siva Haju. Aktor tampan yang tengah di atas angin, Angga Yunanda di masa lalu sempat menambatkan hatinya pada seorang aktris cantik berbola mata indah bernama Siva Haju. Tetapi seiring waktu berlalu, hubungan keduanya kandas di tengah jalan karena sudah tidak lagi ada kecocokan. Walau mereka sudah tidak lagi bersama, tetapi kedua artis fenomenal tersebut masih tetap akrab. Dan bahkan pada tahun 2021 lalu, Angga dan Siva terlibat dalam viral web yang berjudul Kisah Untuk Gary. Billy Saputra dan Hilda Fitria. Pemilik nama asli Johnny Roma Billy Iskandar ini tak lain dan tak bukan adalah seorang pembawa acara dan juga komedian yang dikenal pandai memikat hati para perempuan. Di mana perempuan yang sempat jatuh ke pelukannya adalah Shahnaz Sadiqah, Amanda Manopo hingga Hilda Fitria. Dan dari semua cewek-cewek yang pernah menjalin kisah asmara dengannya hingga kini masih memiliki hubungan baik dengannya. Terutama Hilda Fitria terlihat dirinya begitu akrab dengan pria 32 tahun tersebut.